Aktivitas penambangan batu Black Pearl Kalimaya di Desa Pejagan, Malingping, Lebak, Banten tidak pernah berhenti. Setiap harinya para penambang terus menggali dan menggali untuk mendapatkan batu permata jenis opal silika ini. Namun hasil tambang yang didapat tidak akan ada artinya kalau tidak ada pembeli. Sudah sejak lama para penambang menjual batu yang didapatnya ke para tengkulak atau pengepul. Barang yang didapat kemudian ditawarkan ke tengkulak atau juga pengepul yang berkumpul di suatu tempat tidak jauh dari tambang, sekitar 2 km. Ini pasaran berapa ini harganya? 2 juta, 2 juta. Waduh, 2 juta kurang kok. Waduh, ada berapa? 200. Ya udah jadi. Ya udah. Ya, Iya kan? Ini ya? Ya. Oke. Ya. Ini kasih 2 juta. Ya, 3 juta. Inilah suasana bagaimana para tengkulak menawar harga batu black opal. Harga yang ditawarkan bukan semakin rendah, tapi semakin tinggi. Siapa yang berani menawar tinggi, dia yang akan mendapatkan batu permata opal itu. Untuk batu yang kualitas biasa saja biasanya dijual dalam bentuk karungan. Satu karung batu black opal biasanya dijual dengan harga 1 sampai 2 juta rupiah. Di sini penampungannya perkumpulannya di rumahnya Bapak Sarmin. Di Karoyar, Kampung Karoyar. Adapun cara menjualnya ada per biji, ada per karung, ada per kotak. Harganya lelang, bervariasi ya. Iya, itu yang paling tinggi ya, itu yang dapat barang. Gitu. Terbantu masyarakat sini banyak sekali ya. Terus berapa jual per karungan atau gimana? Per karung. Berapa sih per karung? Per karung nyampe 1.000-2.000. Nah, itu berapa lama kalau dapat satu karung itu buat penambang? Ya kurang lebih satu minggu. Satu minggu baru dibawa ke sini. Iya, baru sini. Roda perekonomian di wilayah Pejagan, Cimalingping, Lebak, Banten terangkat dengan adanya fenomena batu akik saat ini. Batu Kalimaya Black Opal yang memang langka banyak dicari orang, sehingga masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidupnya dari menambang batu. Namun tentu saja perlu campur tangan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sehingga keberadaan para penambang menjadi bagian dari sebuah sistem untuk membangun perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi. Demikian tim liputan Topik melaporkan. Thank you.